Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel Teh Siti ya teman-teman. Dan hari ini tanggal 12 November 2021 bertepatan dengan Hari Ayah. Dan di Hari Ayah ini kita ditraktir teman-teman. Ceritanya ini ditraktir sama si ayah ya. Kita akan makan sate bebek Asmawi. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan makan dulu ya. Sate bebek Asmawi ini ada di samping terminal Pakupatan Serang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lewat Serang, silahkan mampir ke sate Asmawi, silahkan ya teman-teman. Pokoknya mantap deh sate dan sop bebeknya Asmawi, rumah makan Ibu Eci ya. Nah, ini sop bebeknya ya teman-teman. Ini ada kol ya isinya, ini dari sop bebeknya ini ada kolnya, kemudian daging bebeknya, kemudian ada tomat, daun bawang, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya seger deh sopnya teman-teman. Untuk sate bebeknya ini sangat mantap ya teman-teman, anak-anak sangat suka sekali. Ini sampai berantakan ini tusuk satenya ini teman-teman. Dan tak lupa Teh Siti ucapkan buat suami tercinta si ayah, selamat hari ayah, sehat selalu, dan tetap menjadi ayah yang terbaik buat kami keluarga. Dan buat para ayah seluruh dunia, selamat hari ayah, tetap semangat buat keluarganya. Alhamdulillah teman-teman, makanan kita juga sudah mulai habis. Ya tuh tulangnya juga, wah banyak sekali ya. Karena sopnya seger teman-teman. Kemudian satenya juga habis sama anak-anak berebutan ya. Terus ini air jeruknya juga, mantap pokoknya teman-teman. Sedangkan untuk menunya di rumah makan ini banyak varian ya teman-teman. Selain sate dan sop bebek, ada sate ayam, sate kambing. Kemudian minumannya juga banyak varian ya teman-teman. Silakan teman-teman pilih saja. Kalau teman-teman lewat ke Kota Serang, silakan mampir deh ke Sate Bebek Asmawi, rumah makan Ibu Enci di samping terminal Pakupatan Serang. Pokoknya sate dan sopnya mantep deh teman-teman. Jadi promo deh. Oke, pokoknya kalau judulnya bebek, ini menu favorit kami keluarga teman-teman. Mantep lah pokoknya. Baik, terima kasih sudah mengikuti. Selamat hari ayah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.